aku akan menguras akuarium aku yang gede ini, teman-teman. Nih, akuariumnya 1 meteran nih, teman-teman. Lihat, teman-teman. Noh. Mana nih ada ikan, teman-teman? Ini ikan cupang. Ini kita bersihin, teman-teman. Pertama kita coba nyata. Taruhin dulu ya. Taruh mana ya? Sini deh. Teman-teman, kita bersihin, teman-teman, lumut-lumutnya kita bersihin, teman-teman. Teman-teman, kameranya. Dah, oke, teman-teman, langsung kita bersihin kan, teman-teman. Kita bersihkan dulu, teman-teman. Soalnya lumutnya banyak. Teman-teman, ini airnya air biasa. Kita buang, teman-teman. Kita siram pohon aja, teman-teman. Cupang aja ntar sini deh. Karena air kotor. Teman-teman, selangnya dapat sambungin dulu, teman-teman, biar keluar air. Teman-teman, kita bersihkan dulu ya, teman-teman. Ini tuh kotorannya, teman-teman, sangat kotor, teman-teman. Ini udah 2 minggu ya, teman-teman ya. Kita bersihin, teman-teman, bersihin. Ini jaring nelayan, teman-teman. Jadi itu berkali-kali. Ini kita bersihin, kita kotor aja, teman-teman. Kocok-kocok. Kotak terus ya, teman-teman. Biar apa? Biar kotorannya hilang. Soalnya ikannya ini, teman-teman, apa di tubuhnya ada benjol-benjol seperti ini, teman-teman. Tangkap ya, teman-teman. Teman-teman, ikan, teman-teman.
Ini gara-gara kenapa ya teman-teman? Ruh! Ini namanya ikan komet teman-teman. Kian. Ya, apaan teman-teman? Ah, ini telur. Kita bersihin juga teman-teman. Akarnya serem. Teman-teman, kita bersihin teman-teman. Bentuknya segini. Biar